Tempatnya ada. Berarti punya Kak Inar kena juga itu, patah apanya? Gelap guys. Pemandangan banyak logan-logan. Ini karena rubuh temboknya guys. Lapangan aja ada lampu besadanya. Ini lapangan nih, kita dibuat gedung apa nggak tahu apa nih. Yes, nyamuk banyak nyamuk guys. Yes, sempatilah walaupun sementara vlognya guys. Lapangan guys ya. Di sana tuh kayak sebuah jalan-jalan gitulah. Pasar dibilang, pasar jalanan kan. Yes. Ini aduh, ini tanah semua ya. Aku di lapangan. Gitu lah guys semua. Nah, ini kena semua guys. Ini kena apa? Temboknya runtuh. Jatuh semua nih dari ujung. Ujung sana, kelompok sana, pesan tuh. Jadi, itulah. Katanya hari Jumat akan beroperasi untuk membangunkan tembok ini lagi, guys. Tapi nggak tahu ya. Ini dengan apa katanya? Kita tunggulah hasilnya hari Jumat ini. Kalau misalnya ada pembangunan tembok dengan captingnya, bakal bangun tembok ini. Kalau nggak ada, ya berproses untuk bertindak lebih lanjut ke pihak kepolisian katanya guys. Tapi kita tunggu aja hari Jumat kita ya kan, tanggal mainnya katanya harus kayak diviral-viralkan gitu guys biar ada bertanggung jawabnya. Katanya ini pemiliknya punya orang Cina tapi kita mau bangun apa nggak tahu ini. Bangunnya orang Cina, tapi nggak tahu tak bangun apa, tak rumah sakit kah? Mall udah ada sana mall ya kan? Woi bisa ngali. Itu teletrol biasa lah bisnis sekarang ya kan? Nah ini tuh kayak sebuah gubuk-gubuk gitu ya sana. Pokoknya nanti tanggal mainnya aja lah guys ya. Karena ini udah membuat masyarakat resah. Tadi katanya hari Jumat akan mempostingkan sebuah video. Itulah ya, video-video biar dinaikkan kasusnya gitu. Jadi minta bertanggung jawab karena ya gini dindingnya inilah nih ya. Nih ya, batu-batunya. Duh. Ini batu-batunya yang roboh. Batu-batunya sebesar guys, ini batu-batunya yang roboh. Jadi pakai alat berat yang tuh. Entar guys, kita samperin guys, alat berat nih guys, aduh. Jadi dibantu sama oleh alat berat ini. Bantu alat berat ini dibantulah kan yang kerangka lah yang apa ini ya. Batu-batu besar-besar ini guys. Nah. Maaf guys ya, kalau misalnya lagi kurang nampak guys, ini kena pencahayaan yang seadanya ya. Tuh.
lumayan sih robohnya guys. Panjang, panjang guys. Kalau kalian misalnya lihat langsung sini langsung panjang nih. Panjang banget. Panjang kali. Jadi itulah karena ya karena bertanggung jawab dengan tersenyanya gitulah ya kan. Kita mau bangun apa tahu ini dia ya, sungguh lama pas pembangunan jadi kena efek apa hujan aja. Ini pondasinya itu buat dari batu bata guys, jadi dia agak rapuh jadi roboh lah temboknya ke sana dan ke sana. Nah itu sih gitu sih. Jadi kalau misalnya tembok batu bata sama tembok pondasi batu bata sama batu beton itu beda dia. Batu beton ini warnanya putih setahu aku. Terus kalau misalnya apa batu bata ya itulah cepat roboh ya kan, cepat hancurnya gitu. Ada nanti tembok sebelah sana tuh kayaknya tuh kokoh ya, nggak pernah roboh, nggak pernah. Nah itulah ya kan, kalau misalnya tembok-tembok gini lah roboh, cepat kayak roboh ya. Itulah dengan masyarakat sini satu gang ini katanya akan mau komplikasi kayak mana kayak bertanggung jawabnya atas robohnya tembok. Ya nggak buat tembok gini lah ini. Itu lagi sedang perbaikan apa pipa ya, pipa gitu. Lihat lagi. Lapangan guys. Mana tang beceknya ini juga banyak orang berarti satu cung ale 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 jadi karena tembok itu pecah temboknya roboh terjadilah pipanya pecah guys, tapi tidak ada pertanggung jawab dari pihak dari cinanya. Nah ini yang payah nih. Apa? Yang apa itulah? Apa? Panglong. Amal Step Budi Simpang Merak dekat Indomaret itu sambung baru lagi atau apa ini? Sambung baru lagi itu nenek lah dia. Ya iyalah habis nenek dia itu malang batunya yang apa batunya yang hancur misalnya mancis. Iya, ini dibakar. Ini jadi cepat. Apa?
nampak itu hitam atak itu. Oh. Udah tuh. Sama nih lompat ke bata. Mari kita lompat guys. Oke guys. Mari kita gas. Nah, toret.